kondisi lapangan. Itu Em Robi dari Barito. Dominus Pagdawer dari Persipura United, dan satu Ikris dari asalnya Papua tapi dia main di Liga Timor Leste. Ahmad Faris dari Gresik. Sebelum di sini kita pernah di Sirkuit 1 ya? Ya pernah, juara yang juara waktu Persib Bangkit. Oh, Persib Bangkit. Ya, sama Eki yang top score sama. Posisi ke center? Posisi left back kiri, dulu back kiri. Oh, dulu back kiri. Beliau berempat ini, sementara ini kita lihat dulu semuanya, kemampuannya, kondisinya, physically di lapangan. Tapi pagi tadi kita sudah bawa mereka ini, empat-empatnya, untuk tes medis, medical check up dari tulang, struktur tulang, otot, sama riwayat cedera, sama jantung dan paru-paru. Semua kita udah selesaikan, dan tahap itu mungkin besok baru bisa kita pastiin. Kalau ngeliat kondisi, barangkali empat-empatnya bisa. Setelah lihat kondisi tadi, langsung kita dokter kan? Besok lah, kalau ngeliat kondisi tadi ya kita koordinasi itu ke pilihan pelatih. Itu dari pelatih ke ngasih kita rekomendasi bahwa butuhnya begini-begini, pemain yang ini-ini. Ya, kita yang laksanain pelatih, nanti keputusan balik ke pelatih lagi. Kita serahkan ke pelatih, kita manajemen cuma mengakomodir keinginan pelatih untuk perbaikan tim ini. Status mereka sini pinjaman, free transfer? Ada yang sudah memang keluar. Ada yang pinjaman, tapi nanti besok semua 1-2 hari ini kita beresin masalah status semua. Kalau pinjaman siapa? Hah? Yang status pinjaman siapa? Kayaknya semuanya kesini semua, nggak, bukan karena pinjaman, tapi nanti di besok lah kita kasih ini yang lebih jelas. Okay. Sebelum di sini kita pernah di Sirkuit 1 ya? Ya pernah, juara yang juara waktu Persib Bangkit. Oh, Persib Bangkit. Ya, sama Eki yang top score sama. Posisi ke center? Posisi left back, back kiri, dulu back kiri. Oh, dulu back kiri. Topper. Sebelumnya gabung? Persegres, kesini. Kalau lihat persaingan di ini dorong ya? Kalau persaingan sih masih bisa, semua pemain di sini bagus semua. Tapi tergantung pelatih mau kemana. Kita harus siapa semua sebagai pemain. Sirkuit ini kan ada masalah di lini belakang. Mungkin harapan pendukung SBC pemain yang datang ini sangat besar ya. Kalau menurut Pak Sirkuit ini, komentarnya gimana? Ya, yang pasti harapan saya pasti bisa menang setiap pertandingan untuk laga-laga FC berikutnya. Karena SBC butuh poin untuk mendulang peringkat ke atas. Itu sih harapan saya. Ada beban nggak? Kalau beban sih nggak ada, mungkin motivasi mungkin tambah. Karena kalau semakin bebal semakin jatuh juga, jadi harus tahu motivasi. Terus nomor kontak itu?